Kali ini aku mau bikin es krim dengan bahan beng-beng dan susu UHT coklat. Sekarang kita hancurin dulu beng-bengnya satu persatu. Kita lakukan sampai selesai ya teman-teman. Makan beng-beng memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya yaitu dapat menyebabkan sakit perut atau diare, menyebabkan alergi makanan, dan memicu kerusakan gigi. Dampak positifnya yaitu memberikan efek rileks dan ceria, meningkatkan konsentrasi, mengandung flavonoid yang dapat mengurangi pembekuan darah. Beng-beng juga dapat meredakan batuk lo teman-teman, merangsang kekebalan tubuh, dan mencegah penuaan dini. Banyak banget manfaatnya ya teman-teman. Beng-bengnya agak alot, makanya susah banget ngancurinnya dengan tangan aku yang kecil ini teman-teman. Salah satu makanan yang bercita rasa manis yang paling banyak penggemarnya adalah coklat. Dalam sebuah coklat hitam ternyata memiliki sejumlah kandungan seperti vitamin C, E, dan zat besi, magnesium, kalsium, dan lainnya. Pada coklat hitam ada kandungan lemak yang lebih rendah ketimbang jenis coklat yang lain. Selain itu, coklat juga mempunyai kandungan serat pangan yang bisa membuat seorang kenyang lebih lama. Hal tersebut tentu menjadikan coklat bisa untuk alternatif makanan bagi Anda yang ingin diet. Nah, salah satu makanan yang coklat yaitu beng-beng. Kita udah selesai ngancurin beng-bengnya. Sekarang kita buka beng-bengnya satu persatu.
Setelah semuanya selesai, kita isi beng-bengnya dengan susu UHT coklat. Bisa menggunakan corong, bisa juga langsung tuang. Setelah susu UHT coklatnya selesai dituang, kita kasih stik es krim. Saatnya kita masukin ke freezer. A few moments later. Hai teman-teman, kita mau lihat es krim beng-bengnya. Sekarang kita bawa es krimnya ke depan. Aku mau kasih sepupu-sepupu aku. Ayo ikutin aku teman-teman. Sepupu aku ambil satu-satu. Kalian wajib coba ya teman-teman, ini udah simpel, enak, dan murah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye-bye.